Okey, so tiba masa yang dinanti-nanti kaya tu teknik pembelian setelah puas memilih kaunter. Ha, jadi nak buat pembelian. So nak buat pembelian ni of course nak menggunakan teknik. Jangan kata tak ada video. Ha, nah. Even saya pergi kongsi dekat kelas ke. Okey, online dan sebagainya pun memang orang ternanti-nanti topik pembelian. So serba sedikit saya nak macam bukan nak warning lah. Just nak macam bagi sedikit peringatan. Lebih kurang warning tu bunyi macam tak berapa syok. Just nak bagi peringatan. Okay. So sebenarnya kita tak boleh kalut di dalam pembelajaran ataupun teknik pembelian. Maknanya saya dah susun kepada anda step by step. Okay. Yang paling penting adalah buat pemilihan kaunter terlebih dahulu. Sebab kalau anda tak pilih kaunter terus ke teknik pembelian, kaunter tak pilih. Maka teknik-teknik ni pun insyaAllah tak akan menjadilah. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Last kali mawah ke cikgu. Nah, siapa yang dah pernah pergi belajar. Okay. Yang pernah pergi ke kelas ribu-ribu dan sebagainya. Selalu saya dengar balik mengadu. Tak dapat apa pun. Beli pun tak boleh. Apa semua dah. Relax dulu. Nah, sebab benda ni dia kena ambil masa yang agak lama. Experience tu main peranan sangat penting. Jadi kalau anda dah pernah pergi ataupun hadir mana-mana kelas yang berbayar, yang agak mahal. Okay. So compare balik. I mean bukan compare lah, macam gabungkan apa yang saya dah ajak kepada anda. Buat pemilihan kaunter dan anda cuba guna teknik yang anda dah belajar. Okay, ini teknik yang saya akan ajak anda. Okay. So ada beberapa teknik. Okay. Dah semestinya orang akan suka teknik intraday. Okay, tapi betapa pentingnya anda perlu ikut dia punya susunan. Macam saya beritahu kepada peserta apa semua. Kalau kita nak baca buku sekalipun, kita terus pergi baca kat muka surat tengah. Kita takkan puas hati punya, akan petah balik punya dekat muka surat pertama nak baca balik daripada mula apa jadi. Sama juga kalau pergi tengok drama apa tiba-tiba. Tengok kat episod 15 tu. Pergi YouTube kan, cari balik episod 1 punya tak puas hati. Sama konsep saham. Okay. Saya cuba susun yang terbaik kepada anda. Okay. Belajar daripada basic asas pemilihan kaunter. Okay. Kenali trend dan sebagainya. Baru kita masuk ke topik pembelian. Selepas buat pemilihan kaunter. Begitu punya detail. Okay. Jadi. Ini pun saya dah susun step by step. Dan saya minta anda play lah. Play ikut susunan. Yang mana teknik support resistant. SNR ini adalah support resistant. Okay. Apa teknik pembelian pun, anda pasti akan gunakan teknik ni. Okay? Even nak guna teknik triangle line ke, nak guna candle ke, box reading ke, indicator dan sebagainya, tetap akan guna support resistance sebagai referral. Okay? So, kita terus pergi ke sedikit nota yang saya buat ringkasan kepada anda. Ini dalam bentuk lukisan. Okay? Bukan dalam bentuk real graph. Nanti kita pergi tengok ke dalam bentuk real graph. Jadi sebelum ni saya dah beritahu di video yang lepas, okay, persediaan sebelum buat pembelian. Okay, tentukan current price. Okay, yang mana saya letak current price adalah harga 0.510. Okay, ini yang saya buat nota kepada anda. 510. Ini adalah current price. Sebab apa current price? Dia buka atas, dia tutup bawah. Ini current price yang saya letak sendiri. Supaya anda lebih faham. Mudah untuk faham. Okay. Manakala manakala support yang saya letak di sini adalah 490. Okay. 490. Dan resistance yang saya letakkan adalah 550. Okay. Ini resistance, ini support. 0.550. Okay, so ada tiga data yang saya bagi kepada anda ni dalam bentuk apa ni, lukisan. Okay, supaya tujuan saya buat macam ni nak bagi anda lebih cekap, lebih faham, lebih mudah untuk menerima. Okay, dan kemudian selepas pada tu saya akan tunjuk kepada anda dalam bentuk graf lah yang real, real counter. Okay, real counter. Okay, so kita pergi kepada penerangan cara pembelian. Nah, so buat pembelian ni, okay. Tujuan resisten ini apa? Okey, sekarang ni harga semasa adalah 510. Anda hadamkan dulu betul-betul dan anda perlu buat nota. Okey, sekarang ni harga semasa iaitu current price adalah 510, yang mana di bawahnya adalah support iaitu 490 dan di atasnya adalah resisten 550. Okey, so dia ada
beberapa data, tiga data yang saya dah terangkan di video lepas, perlu ada harga semasa. Okey, bagi tujuan untuk buat pembelian, nak buat pengiraan, berapa nak buat pembelian. Kemudian support adalah pada 490. Okey, resistance adalah pada 550. Jadi kita terus pergi kepada topik pembelian. Okey, cara pembelian. Cara pembelian. Okey, pembelian saya boleh klasifikasikan dekat topik support resistance ni ada beberapa cara pembelian. Yang pertama sekali yang paling famous adalah beli pada harga semasa. Okey, di samping saya buat nota, anda pun kena buat nota. Okey, cara pembelian yang pertama adalah beli pada harga semasa. Makna harga semasa adalah okey, 0.510. Dan insya-Allah anda tak akan dapat pada harga 510. Pergi balik ke topik asas cara beli. Okey, menggunakan laptop. Anda pergi play semula yang ini. Okey, asas cara beli macam mana saya dah terangkan begitu detail. Kalau nak beli guna smartphone, guna M Plus Maybank pun saya dah terangkan begitu punya detail. Okey. Sebab tu saya kata, insya-Allah anda tak akan dapat beli pada harga 510, mungkin 515, mungkin 520. Okey. Jadi cara pembelian pertama adalah beli saja pada harga semasa. Okey, persoalannya selepas kita buat pembelian, apa yang perlu kita monitor? So kita perlu monitor dua perkara saja. Okey, sama ada dia naik ataupun dia turun. Kita tak tahu komputer ni dia nak jadi apa. Kalau kita tahu senang, lepas beli naik senang banyak. So lepas beli kita tak tahu sama ada dia nak naik ataupun nak turun. Kita hanya perlu bersiap sedia. Sekiranya dia turun, apa perlu buat? Sekiranya dia naik, apa perlu kita buat? Okey, so situasi. Ini adalah cara pembelian pertama. Kita tengok situasi. Okey, katakan selepas buat pembelian, dia turun. Jadi yang saya dah terangkan di video sebelum ni, okey, support ini bertujuan untuk cut loss. Jadi support itu adalah sebagai level cut loss kita. Katakan selepas kita buat pembelian, okey, beli-beli je turun. Kita tak mahu cerita naik dulu, beli-beli turun. Okey, selepas beli tengok next day turun. Okey, next day lagi turun. Okey, once dia dah turun, okey, di bawah support. Okey, maksudnya di bawah support baru buat penjualan. Bila perlu cut loss adalah apabila dia turun dan close di bawah support, barulah dia membentuk satu candle macam ni. Katakanlah dia tak turun di bawah support, dia hanya turun di paras-paras support saja. Manakala kalau ikutkan pukul 3 petang memang dia dah turun di bawah paras support, tapi kita tengok dia naik semula. So, saya cuba tarik shift. Okay, dia buat semula. Katakan dia jadi candle lebih kurang macam ni. Okay, so dia dah turun. Katakan pukul 10 pagi dia mula turun sampai pukul 3 petang turun, tapi tiba-tiba petang sebelum dia close dan dia close pada betul-betul para support. Contoh. Jadi ini tak memberi signal bahawa perlu cut loss sebab dia belum close di bawah support. Kalau kita tengok daripada segi logik dekat sini pun, ni logik lah, nah, bukan jangan kira serius sangat, kita kira logik. Kalau kita nampak dekat sini so hanya kaki saja yang terjun, tapi manakala kepala dia ni masih dihalang oleh support, agak-agak dia senang kan susah nak turun. Cerita dia, selagi tak close di bawah support, tak perlu buat penjualan. Katalah jadi macam ni, tak perlu buat penjualan. Okey, tapi situasi dia, kalau jadi macam tadi, okey, jadi macam ni, tiba-tiba sahaja dia close di bawah support. Katakan dia close di bawah support. Tiba-tiba dia close di bawah support macam ni. Nampak tak? Okey, ini baru tanda penjualan. Okey, maknanya counter ni, counter yang kita sedang pegang ni, selagi dia tak close di bawah support, tak perlu buat penjualan. Okey, itu apa yang saya beritahu kepada anda. Practice make perfect. Banyak kali anda cuba, banyak kali anda buat, anda akan faham nanti. Anda akan jumpa bermacam-macam. Jumpa bermacam-macam masalah. Anda akan jumpa bermacam-macam ilmu. Siapa yang usaha lebih, dia akan dapat lebih. Saya hanya kongsikan kepada anda teknik. Selebihnya anda yang kena olah sendiri. So apa nasihat saya adalah,
Selagi dia tak close di bawah support, tak perlu buat penjualan. Okay, situasi ini dia dah close di bawah support, baru buat penjualan. Okay, tu situasi pertama buat pembelian menggunakan harga semasa. Nah, itu situasi pertama. Situasi kedua. Saya cerita situasi kedua. Situasi kedua, dia tak turun. Malah dia naik. Nah, yang ni sonok ni kan. Tapi tak apa, kita cerita situasi yang kedua. Dia ada situasi ketiga pula lah. Katalah dia, tengok next day dia naik. Kemudian, hari lagi berikutnya, naik lagi. Okay. Kemudian, naik lagi. Apabila dia dah naik, saja melebihi paras resisten. Maka, resisten ini bertindak sebagai support. Sebab, dia dah naik dah. Dia dah naik di atas resisten. Okey, bila dia dah naik di atas resisten, maka resisten yang lama ini 550, yang dulunya resisten telah pun menjadi support. Okey, dia dah bertindak sebagai support sebab dia dah naik di atas. Bila dia naik jadi atas dia jadi support. Maka 550 ini bertindak sebagai support. Okey, bertindak sebagai support. Waktu ni kita tak pakai lagi 490 sebagai support. Kita dah guna 550 ini sebagai support. Katakan next day tu naik lagi. Ini cerita bagi nampak mudah. Next day naik. Tiba-tiba ada masa tu dia turun. Ada yang dia turun. So, saya kena tunjuk merah dulu sekejap. Okey, turun. Okey, kemudian turun lagi. Di bawah 550. Di sini baru ada signal penjualan. Sebab apa? Dia dah close di bawah support. Sama juga situasi dia. Selagi dia tak close di bawah support. Katakan dia jadi macam ni. Okey. Tiba-tiba petang, dia jadi macam tu dan tengok dia naik semula. Dia naik semula dan berada. Tak perlu buat penjualan. Ini situasi dia tak perlu buat penjualan. Selagi, sama macam penerangan kat bawah tadi. Yang membezakannya adalah, sebelum ni kita guna 490 sebagai support. Sekarang ni kita guna 550 sebagai support. Okay? So, ini situasi kedua lah. Sebab selepas kita buat pembelian, kita tak tahu konten ni nak pergi mana. Jadi, kita kalau dia turun, kita kena monitor cara dia turun. Kalau dia naik, kita monitor cara dia naik. Jadi kalau dia naik, insyaAllah kita akan dapat new support. Kalau dia naik lagi, ada new support lagi. Dia naik lagi, ada lagi new support. Nanti jangan risau. Maknanya, bila kita akan buat penjualan? Counter. Satu saja jawapannya. Apabila close di bawah support. Situasi kedua. So ingat, ini adalah situasi kedua dalam cara pembelian pertama, iaitu beli pada harga semasa. Jangan mengelamun. Ini baru cara pembelian pada cara pertama. Cara pembelian pertama, beli pada harga semasa. Jadi, beli pada harga semasa, saya sedang terangkan kepada anda. Counter ini, dia ada dua situasi sekarang ni. Sama ada dia turun ataupun dia naik. Okey? Ni dua situasi yang agak tak berapa sangat detail. Nanti di counter, saya akan cerita lebih detail. Nah, so, ini adalah situasi kedua. Maksudnya situasi kedua ni, situasi pertama dia turun. Selepas beli pada harga semasa, situasi pertama dia turun. Kita set dalam kepala otak kita kalau dia turun, sebab apa. Dan situasi yang kedua, kaunter itu naik. Situasi yang ketiga, naik pun tak, turun pun tak. Maknanya dia main macam tu, sekejap dia naik. Sekejap eh. Next day tu dia naik lagi. Okay, next day tu dia naik lagi. Tapi tak berjaya pun naik di atas resisten. Duduk tak duduk. Kita tengok 2-3 hari lepas tu dia turun pula. Duduk macam ni. Duduk turun pula. Kuih turun. Sekali lagi kuih. Saya lukis tu ya. Nak bagi cepat sikit. Okay. Then kita tengok dia naik. Saya lukis hijau. Tak kira orang pening. Sekejap nampak dia naik. Lebih kecil sikit. Barang lukis kita tu sebelah tu. Okey, snap pun dekat tu. Shadow kan tak shadow ni kan. Dia kan ambil serius sangat. Okey. Tak lukis shadow je dah. Okey. Nampak. Andai kata selepas kita buat pembelian, dia naik lebih pada resisten pun tak, dia turun pada support pun tak. Jadi nak buat macam mana? Saya kena terangkan kepada anda. Situasi pertama, kalau dia turun, break support senang. Kita cut loss.
Situasi kedua, dia naik dan naik di atas resistance. Maka bila dia naik di atas resistance, yang berubah adalah support. Kita ada new support. Faham tak? Tapi cerita dah, selepas beli, naik, saat turun. Sagi naik, saat turun, sagi statik. Lebih saja daripada 6 bulan. Sorry, lebih saja daripada 3 bulan. Maka counter itu, sekiranya volume semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang, kita boleh hold lagi, tak ada masalah. Tapi kalau lebih daripada 6 bulan tu, boleh lupakan counter tu. Maknanya, kebiasaan dia counter ni, dia nak selepas kita beli, counter yang sedang naik, tiba-tiba kita beli, then dia buat sideways. Dia consider sideways. Kebiasaan dia 3 ke 6 bulan saja. Dalam masa 3 bulan, mesti dia akan naik balik ataupun dia turun. Okey, dia akan naik melebihi resisten ataupun dia turun below dan support. Okey. Kalau sampai 6 bulan duduk macam tu kan, dah tinggal counter ni, pipi counter ni. Kadang-kadang saya bagi tahu tak payah lama, sebulan lah. Nanti ini sebab ini kita beli guna kaedah pertama. Okey, belum lagi tengok kepada kaedah yang kedua, cara pembelian pada harga kedua. Jadi kalau anda menggunakan pembelian menggunakan kaedah pertama ni, okey, situasi pertama senang turun dan situasi kedua pun senang naik. Situasi ketiga naik tak, turun tak, duk main macam tu. Maksimum 6 bulan lah. Okey, dalam masa 3 bulan tu sepatutnya dia dah naik dah. Tapi selepas 3 bulan tu kalau nak hold lagi pun okey, tak ada masalah. Okey, so boleh hold. Paling lama pun hold setengah tahun. Jadi ikut kepada kita punya trading plan. Sebab counter yang uptrend ni kalau 3 bulan pun dia tak naik, dia tak buat new resistance, dia tak buat new high dalam masa 3 bulan, mungkin dia consider sideways dan boleh pergi ke downtrend. Okey. So kemungkinan besar. Nah, jadi kalau lebih daripada 3 bulan tu dah perlu sama ada boleh pikir kot. Nak pilih counter lain ke apa ke. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang orang takut apa? Selepas jual dia naik lagi. Selepas jual baru dia naik. Punyalah hold lama, okey. Tiba-tiba lepas jual naik balik. Sebab apa? Dia tak hold pun takat 20 hari. Hold lama sikit. Tak apa, tak ada masalah kalau tak naik. Itu adalah kaedah pembelian pertama lah. So, kita ada cara pembelian kedua yang lebih seronok lagi daripada yang ini. Okey, ini cerita dia pembelian pada harga semasa. Means harga semasa ni nak beli pada bila? Yang ni saya kena terangkan juga. Terpulang kepada anda. Nak beli pukul berapa pun tak apa. Pukul 9 pagi ke, pukul 10 ke, pukul 11 ke, hari Isnin ke, Selasa, Rabu, Khamis ke, hari Merdeka tak boleh beli. Hari apa pun tak ada masalah. Kecuali hari melawat kamu dah tak boleh. So hari-hari apa pun nak beli tak ada masalah. Selagi market open, gunakan harga semasa untuk buat pembelian. Jadi selepas beli kita tak tahu sama ada dia nak menuju ke atas ataupun nak menuju ke bawah. Jadi kita perlu sediakan juga. Okay, jika sedia prepare daripada sudut mental. Sekiranya dia turun di bawah support dan close di bawah support, kita buat penjualan. Kalau dia naik dan close di atas resistance, maka kita jadikan resistance yang lama itu sebagai support. Resistance ini telah menjadi support. Okey, jadi ini adalah cara pembelian yang pertama, iaitu membeli beli pada harga semasa. Okey, yang kedua, beli apabila beli apabila capai sesuatu harga. Okay, untuk beli apabila capai sesuatu harga ni, dia sebenarnya sama je konsep dia, sama dengan beli pada harga semasa tu. Waktu kita beli tu dikira harga semasa juga, tapi dalam teknik ni, okay, kita boleh buat pilihan sama ada nak beli nanti, maksudnya nak beli nanti based on dia ada dua juga, okay, dua sebab juga. Yang pertama mungkin kita nak beli apabila turun. Turun nanti. Okey, ataupun yang keduanya beli apabila dia naik. Okey, beli apabila naik. Okey, sebenarnya okey, beli apabila capai sesuatu harga ni, macam contoh saya, kita masih lagi dalam bentuk apa ni, lukisan ni. Contoh harga sekarang adalah 510. Jadi kita tak mau buat pembelian sekarang ni. Selalunya kalau orang tak nak buat pembelian sekarang ni disebabkan bila dia tengok balik, tarik balik tengok, oh, rugi banyak. Sebab nak jual dekat sini, katakanlah sebagai contoh, kita tarik-tarik tengok,
kalau cut loss, oh sampai 8%, 10%, tak nak. Ha, jadi bila tak nak, kita tak nak beli lagi. Ha, jadi bila tak nak beli lagi, kita nak beli nanti. Ha, nanti ni dia ada dua. Nanti kita tak tahu juga. Walaupun kita tak nak beli lagi, kita tak tahu sama ada dia nak naik atau nak turun. Jadi sama je konsep dia. Kalau dia turun, okay, selalunya apa orang buat adalah beli apabila dia dekat dengan support. Okay, nampak strong, nampak dia dah turun tapi dia tak berjaya close di bawah support dan static dekat support contohnya. Okay, sebab dia, tujuan dia untuk kita beli nanti ni adalah bertujuan satu je, ya, nak mengurangkan risiko rugi, nak rendahkan lagi kita punya risk. Okay, kalau sekarang ni 510 dengan 490 jauh. Ha, biar dulu, biar dia turun. Okay lah, ha, katalah dia turun. Katakan nanti dia turun. Dia ada dua situasi lah. Ya. Ha, tak turun, naik. Tak naik, turun. Ha, ataupun dia duduk dekat sideways. Katakanlah turun. Okay, turun. Lepas tu turun lagi. Ha, nampak tengok statik dekat situ. Okay, nampaknya dia dia tak berjaya close di bawah support dan dia naik balik. Ha, dia naik balik. Lepas tu tengok esok, nampak dia mula naik ke ataupun statik lama kat sini, kita boleh buat pembelian pada masa tu. Okay, kenapa kita buat pembelian pada masa tu adalah untuk nak bagi dekat dengan nilai support ni. Ha, tu je tujuan dia. Tak nak beli sekarang, nak beli nanti disebabkan apa? Disebabkan nak bagi dekat dengan nilai support. Katakanlah kita beli dekat 490 ni. Katakanlah beli 490. Tiba-tiba selepas beli, ha, monitor dia sama lah. Selepas beli kita tak tahu dia nak turun, dia nak naik. Kalau dia turun, close di bawah 490 jual. Kalau dia naik, kita tunggu dia naik melebihi resisten dan jadikan resisten ini sebagai new support. Sama saja. Selepas beli, itu saja cara monitor. Tak ada cara lain dah. Okay? Tak ada lepas beli, kita nak pergi jumpa Tok Bomo ke apa, nak minta bagi dia naik. Apa? Doa tu tak salah lah. Doa murah rezeki dan sebagainya, tak apalah. Okay? Tapi kita tak tahu apa nak berlaku dengan kaunter selepas kita beli. Jadi selepas kita beli ni, tiga orang tadi saya kata, tak turun, dia naik. Tak naik, dia turun. Ataupun naik dah, turun dah, dia sideways. Itu saja. Okay? Ini adalah beli pada nanti. Apabila capai sesuatu harga. Mungkin harga tu kita nak dekat dengan support. Itu yang pertama. Okay, yang pertama, beli apabila turun. Dan yang keduanya, untuk beli apabila capai sesuatu harga, beli pada yang satu lagi. Satu lagi apa ni situasi apabila kaunter itu naik. Maknanya kaunter ni dia tak turun. Kita tak mau beli. Kan? Kita tak nak beli lagi sekarang ni. Tiba-tiba tengok kaunter tu naik. Naik kalau sikit tak puan naik terus. Contohlah. Contoh dia naik. Eh, silap. Okey, situasi dia naik sikit. Tengok sorry. Okey, katalah naik sikit. Tengok next day, naik lagi. Tengok next day, naik lagi. Bila dia close sahaja di atas resistance, kita beli waktu ni. Nah, kebanyakan dia, counter ni apabila dia break resistance, dia akan naik lagi. Okay, tu yang pertama. Yang keduanya, reason kenapa kita beli dekat sini, disebabkan dekat dengan nilai support baru ni. Jadi taklah jauh kita nak cut loss. Faham tak situasi dia? Okay, so beli dia ada dua cara saja. Yang pertama, kita beli pada harga semasa. Yang keduanya, beli apabila capai sesuatu harga. Okay, apabila capai je sesuatu harga, kita beli. Sama ada capai harga tu dia sedang turun, capai harga, ataupun dia apabila dia naik, dia capai harga. Kalau dia turun, dia capai harga dekat area support supaya dekat dengan cut loss. Apabila dia naik, naik melebihi resistance, kita beli pada ketika itu. Sebab reasonnya adalah dekat dengan nilai cut loss. Faham? Panjang ni penerangan ni. Bukan sikit-sikit yang penerangan. Nah, kadang-kadang orang buat remeh benda ni. Nah, jadi saya terangkan biar detail. Biar anda dapat. Biar anda nampak something. Kenapa? Kenapa benda macam ni? Apa ni simple gila topik ni. Support resistor pun nak cerita lebih-lebih. Tak, bukan kira cerita lebih-lebih. Kita nak faham sesuatu teknik ni. Faham sedalam-dalamnya. Kita kena tahu guna. Betul-betul guna. Macam mana nak guna. Setengah orang dia akan ajak apa. Okay? Bila dia turun je di bawah support je, relax dulu. Saya kata relax dulu. Bagi dia close dulu di bawah support. Tapi akan ada persoalan yang timbul. Persoalannya apa? Katalah. Kan? Katalah dia nak tunggu close tu. Tengok-tengok close di bawah punya jauh. Faham tak?
panjang dah rugi sampai 20% dah. Jawapan dia apa? Tak ada rezeki, nampak macam lah. Okay. Dalam pemilihan kaunter yang kita buat, tinggi suara saya pula. InsyaAllah. Dalam 10 kaunter yang kita beli, mungkin akan jadi satu sahaja yang macam ni. Dalam 10 kita beli, mungkin akan jadi satu. Dalam setahun, insyaAllah akan berlaku pada diri anda. Jangan risau. Akan jumpa. Kalau tak jumpa tu memang bertuah. Okay? Akan jumpa. Tapi jangan risau. Nanti dia boleh naik balik, insyaAllah. Okay? So, dalam maksudnya, dalam 10 kaunter yang anda beli, akan ada satu yang jadi macam ni. Dia turun terus. Ha, sepatutnya kita kat lah dah. Dah, kita kata tunggu. Tapi 9 lagi, dia turun, dia naik balik. Faham maksud saya? Kita beli 10 kaunter yang kita pilih ni sebab kita pilih kaunter yang uptrend tau. Jadi, dalam 10 yang kita beli tu, hanya satu saja yang turun terus tanpa naik balik. Manakala 9 lagi, naik balik. Faham? Ha, kalau 10 jadilah, maksudnya 10 jadi turun, dalam setahun kata kita beli 10 kaunter, tiba-tiba jadi 10 yang turun banyak. Okay? Satu saja yang turun tak naik-naik dah. Manakala 9 lagi, insyaAllah akan naik. Kalau anda faham lah apa yang saya maksudkan. Okay? Tapi dalam masa setahun, insyaAllah anda akan jumpa satu kaunter ataupun dua kaunter yang anda beli dan tunggu nak close punya pasal, dia close punya jauh kat bawah. Ha, masa tu memang menyumpah kat saya, dia maki kat saya. Ha, ni jamel punya pasal ni. Abang kata close, close, close. Tapi jangan risau, dalam masa setahun akan jumpa juga. Bukan tak jumpa langsung. Tapi insyaAllah tak akan jumpa lebih pada 3 kali ya. Kalau anda jumpa lebih pada 3 kali, kena pergi mandi bunga. Cerita dah. Ha, nah. Okay. So, tak apa insyaAllah. Ha, nah. Sebab reason dia adalah counter ni counter uptrend. Jadi anda tak akan dapat tahu lagi sekarang ni. Okay, anda tak akan dapat tahu lagi sekarang. Melainkan anda buat pembelian nanti. Anda lalu sendiri benda tu, anda akan tahu. Okay. Dan untuk permulaan ni, macam biasa saya kata, jangan beli banyak-banyak. Ha, nah. Anda kena. Ini teknik tau. Saya terangkan kepada anda. Teknik ini anda kena cuba. Anda kena rasa. Anda kena lalui sendiri. Kalau takut. Dan seelok-eloknya kena takut lah. Ha, jangan buat wani sangat. Beli banyak-banyak. Okay. Nasihat saya, beli sikit-sikit dulu. Beli untuk pembelajaran. Ambil dalam masa 6 bulan untuk pembelajaran. Setahun pun tak apa. Even saya sendiri pun belajar selama 2 tahun benda ni. Ha, nah, 2 tahun untuk saya nak rumuskan benda ni. Bila saya dah dapat sesuatu skill ni, dan sekarang ni saya tengah kongsikan kepada anda skill ni. Jadi anda kena lalui sendiri benda ni, bahawa anda akan faham. Okay, kenapa saya kata close di bawah cut loss level, iaitu support baru jual. Close di bawah support baru jual. Selagi tak close, jangan jual. Sebab saya dah lalu lah cerita dia. Lepas-lepas turun ni saya jual, dia turun lagi. Memang dia turun, tapi dia naik balik. Dia close atas support, tengok lepas tu naik lagi. Ah, kebanyakan ya. Nah, okey. Itu masalah yang akan dihadapi ataupun persoalan yang orang selalu hadapi. Satu lagi persoalan yang selalu orang tanya saya. Katalah kita nak beli apabila dia naik. Okey, contoh dekat sini dia naik. Okey. So bila dia lepas dia naik, kita kata kita nak tunggu dia close di atas resistance baru kita beli. Tengok-tengok dia close tu dia punya tinggi. Boleh tak orang tanya saya? Boleh tak kita beli siap-siap? Boleh tak kita beli siap-siap sebelum dia naik banyak? Tengok dia dah naik dah, kita beli. Boleh, jawapan dia. Ha, itu adalah kreativiti. Okey, boleh dengan syarat. Ha, dengan syarat. Petang nanti, kalau dia tak close di atas 550, maka 550 ini belum lagi menjadi support. Jadi katalah dia naik-naik-naik, kita beli dekat sini. Dia naik betul dah, tengok-tengok, dia turun balik. Ha, situasi dia macam ni. Ah, ha? Ha, lebih kurang macam tu. Dia naik, bagus lah. Ha, tiba-tiba dia tak berjaya naik, dia close balik kat bawah ni. Sepatutnya, okay, sepatutnya kena jual balik. Apa nasihat saya? Kalau dia tak berjaya close di atas resistance ataupun dia tak berjaya breakout, sepatutnya cut loss dulu. Ha, sebab selagi dia tak close di atas support, dia belum cukup strong counter ni. Tapi ada juga ciri ataupun kategori yang kadang-kadang bila kita tak beli, dia kita nak tunggu close, tiba-tiba macam saya kata tadi. Okay, macam saya kata tadi, tiba-tiba dia close tu dia tinggi tu ke atas. Ha, jadi kita terlepas lah. Okay, dan ini ada teknik nanti. Ha, ni dalam teknik box trading saya akan terangkan kepada anda. Ini jangan risau. Okay, so selepas sedikit saya harap anda faham. Ha, setengah jam saya terangkan dalam bentuk pen saja. Dalam bentuk pen saja saya terangkan. Dalam bentuk lukisan. Okay.
cara nak buat pembelian. Dia ada beberapa cara. Dua cara lah saya kategorikan sebagai dua cara. Yang pertama, kita beli pada harga semasa. Okey. Kemudian kita monitor sama ada dia naik, turun ataupun dia bertindak menjadi sideways. Yang kedua, beli apabila capai sesuatu harga. Okey, beli apabila capai sesuatu harga ni bagi saya lebih selamat. Okey, sama ada nak beli apabila dia turun, nanti kita dah aim dah siap-siap. Kita nak beli dekat mana, beli di paras support contohnya. Dan beli apabila naik, selalunya tunggu dia break resistance baru kita beli. Okey, apa jadi, kenapa saya kata beli pada capai sesuatu harga ni lebih selamat adalah kalau kita duduk monitor kaunter ni. Ni satu kaunter, nama kaunter tak, saya tak bagi tahu lah nama kaunter apa. Kita nak tunggu dia capai sesuatu harga baru kita beli. Kita tengok dia duduk main area tu sideways. So say kita jimat lah daripada buat pembelian kaunter ni. Sebenarnya kaunter banyak lagi. Ini baru kaunter A. Belum kita pergi tengok kaunter B, kaunter C. Jadi nanti kita akan combine kan beberapa teknik. Okay, tengok mana yang lagi bagus untuk buat pembelian. Momentum macam mana yang lebih cantik buat pembelian. Ini baru topik pembelian. Apa ni? Baru topik pembelian. Ya, mana pergi dah. Okey, ni baru topik pembelian yang pertama. Nah, teknik beli dan jual ni baru yang pertama. Iaitu teknik support resistance. Dan saya hanya baru terangkan kepada anda dalam bentuk pen. Belum lagi saya terang dalam bentuk graf. Sebab apa? Saya nak bagi anda nampak supaya tak keliru. Saya nak beritahu yang ni resistance, yang ni support. Biar nampak jelas dulu, baru kita pergi ke chart yang agak susah sikit. Sikit ya susah, dia tak banyak pun sikit ya. Okay, so sebab apa saya kata pergi ke graf dia nampak macam susah. So anda tengok lah. Puan. Nampak? Tidak tadi. Dia ada banyak lah, dia panjang cerita. Yang ni hanya pendek, so saya nak bagi nampak yang belakang-belakang ni tak ada. Dah ada lah yang belakang-belakang ni, tapi kita gaibkan dia sekejap. Nak bagi anda faham, nak bagi jelas tujuan. Saya tak ada lain, nak bagi peserta faham, nak bagi student saya faham. Saya nak kena jaga nama saya juga, faham tak? Saya nak ajak orang, biar orang faham, saya tak nak orang marah kat saya. Bagi orang marah kat saya, susah kerja. So saya harap anda faham, tak apa. Dia bunyi tak apa tu. Tak apa kalau tak faham sekalipun. Anda ulang banyak kali. Anda ulang sampai 44 kali. InsyaAllah faham. Dia setakat ulang 44 kali memang dia faham je lah. Tapi skill dia tak sampai. Macam mana nak dapat skill? Kena start buat pembelian. Okay? Kena. Wajib beli. Dah main saham. Dah invest. Dah beli DVD dan sebagainya. Video tutorial. Dah bayar. Buka account dan sebagainya. Saja-saja nak study. Bukan dia. Nak tak nak, kena beli. Beli, nasihat saya belilah dengan nilai yang sedikit dulu. Okey, ini baru step saya story berkenaan dengan pembelian menggunakan kaedah support resistance yang mana saya dah terangkan di awal video tadi. Teknik ini akan digunakan. Okey, tak kira di mana-mana teknik. Even orang beli guna fundamental sekalipun dia akan guna teknik ni sebab dia nak cut loss dekat support. Okey, sangat-sangat penting. Pergilah teknik apa sekalipun nanti. Triangle line ke, candle ke, box trading ke dan sebagainya menggunakan indicator ke, tetap kita tengok SNR, support and resistance. Ok, so saya stop dulu video untuk video ni dan saya sambung video masih lagi dalam topik teknik SNR, topik pembelian support dan resistance. Tapi kita tengok satu persatu counter yang kita pilih pada bulan Februari ini, iaitu pada 13 bulan Februari 2018, insyaAllah. Okay.